Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin pendengar serta pemirsa azan Allah wa iyyakum, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Selepas kita tunaikan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah, kita bermajlis sejenak bersama guru kita Al-Ustaz Abu Qudamah Zainal Zainal Mursalin Al-Isy hafizahullahu taala dalam pembahasan rutin kita yaitu tafsir Al-Muyassar. Dan biiznillahi ta'ala di pagi yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki ayat ke-42 dan seterusnya dari surat An-Nahl. Selepas materi yang disampaikan oleh Ustaz, kami berikan kesempatan bagi jamaah sekalian untuk berinteraktif seputar syariat Islam. Dan bagi para pendengar di rumah serta pemirsa, Anda dapat melayangkan pertanyaan via pesan singkat atau WhatsApp di 0852 55 500 943. Baiklah ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, mari kita simak dan ikuti pembahasan lanjutan tafsir Al-Muyassar berikut ini kepada Ustaz Falih Tafaddal Mashkura wa Majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari yang berbahagia ini, dan pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-42 dari surat An-Nahl sebagai kelanjutan dari pembahasan kita kemarin. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat 41 sampai 42 dari surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hajaru fillahi mim ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. قال الله تبارك وتعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Rob mereka saja mereka bertawakal. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang golongan orang-orang yang terbaik, golongan manusia-manusia pilihan yang disebutkan di ayat 41, walladzina hajaru fillahi mim ba'di ma dzulimu, orang-orang yang berhijrah karena Allah ya sesudah mereka dianiaya, maka mereka itu akan mendapatkan tempat yang bagus kepada mereka di dunia dan pahala yang lebih besar di akhirat kelak. Lalu kemudian di ayat yang ke-42 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat pokok kelompok ini. Ya, yaitu sifat sabar dan tawakal. Jadi ayat 42 ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang sifat orang-orang yang disebutkan dalam 41 dalam ayat yang ke-41, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Baik, sebelum kita lanjutkan,
kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar. Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullah ta'ala, haula'il muhajiruna fi sabilillah humul ladzina sabaru ala awamirillahi wa 'an nawahihi wa ala aqdarihil mu'allamah mu'limah wa ala aqdarihil mu'limah wa ala rabbihim wahdahu ya'tamidun fastahaqqu hadhihil manzilatal 'azimah. Qala al-mufassiruna rahimahumullah ta'ala, haula'il muhajiruna fi sabilillah, mereka orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, humul ladzina sabaru ala awamirillah, mereka adalah orang-orang yang telah bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, wa annawahih, dan mereka pun bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, wa ala aqdarihil mu'limah, dan mereka pun bersabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakiti mereka, wa ala rabbihim wahdahu ya'tamidun, dan hanya kepada Rabb mereka semata mereka bersandarkan diri, fastahaqqu hadhil manzilatal 'azimah, maka mereka berhak untuk mendapatkan kedudukan yang sangat agung ini. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, alladzina sabaru, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah itu adalah orang-orang yang telah bersabar. Ya, sabar kita ketahui sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar tadi ada tiga macam, yaitu bersabar dalam menjalankan ketaatan Allah, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar dalam menghadapi musibah atau ketetapan Allah yang tidak mereka inginkan. Di sini kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina sabaru, mereka adalah orang-orang yang telah bersabar, wa ala rabbihim yatawakkal, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Di sini ada dua kata kerja, ada sabar dan tawakal. Tapi ada satu perbedaan yang sangat menonjol. Yang pertama, kata-kata sobaru ini menggunakan bentuk fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi'il mudhari tawakal disebutnya dengan fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang terjadi atau akan datang. Ya, alladzina sabaru, mereka adalah orang-orang yang telah bersabar. Ini mengisyaratkan bahwa kesabaran itu telah terjadi dan telah teruji dari mereka dan telah selesai, karena mereka telah menyelesaikan masa hijrah mereka ketika mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah, atau ketika mereka berhijrah dari Makkah menuju Habasyah. Jadi itu sudah mereka lalui. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sedangkan ketawakalan ini adalah menjadi sifat yang selalu ada dalam diri mereka, baik pada saat turunnya ayat ataupun kemudian di masa-masa yang akan datang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Susunan awalnya tentu adalah wa yatawakkaluna ala rabbihim, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Tetapi di sini disebutkan dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Di sini ada susunan kalimat yang dibalik, dan di dalam bahasa Arab susunan kalimat seperti ini adalah bermakna takhsis atau hasr untuk menunjukkan penghususan, sehingga maknanya menjadi dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua sifat yang menjadi sifat utama orang-orang yang akan beruntung, yaitu bersabar dan tawakal. Sebagian ulama rahimahumullahu taala mengatakan, khiyarul khalqi idza nabahu amrun sabar. Manusia-manusia pilihan itu,
kapan mereka mendapatkan amanah, mendapatkan tugas, ya maka mereka itu akan bersabar dalam menjalankannya. Wa idza ajiza an amrin, namun apabila mereka tidak mampu untuk melakukan suatu urusan, tawakal, maka mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang mungkin untuk mereka kerjakan, untuk mereka lakukan, mereka akan bersabar dalam melakukannya itu. Tetapi sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin untuk mereka lakukan, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pernyataan sebagian ulama rahimahumullah taala tentang ayat yang mulia ini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seyogianya kita sekalian harus senantiasa bersabar di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita, karena sesungguhnya keduanya adalah merupakan sebab kesuksesan dan keberuntungan kita. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian satu ayat singkat dan pendek dari surat An-Nahl. Semoga kita sekalian dapat mengambil ibrah dan pelajaran darinya, serta kita sekalian dapat mengamalkannya. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatal iman a'azanillahu wa iyyakum, kami persilakan dari hadirin jikalau ada pertanyaan. Dan bagi para pendengar serta pemirsa, dapat melayangkan pertanyaan Anda via pesan singkat atau WhatsApp di 0852-55-500-943. Baik, dari hadirin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita memaknai dua dalil ini, Ustaz? Dalil yang pertama, larangan tentang duduk bermajelis atau duduk atau bermajelis bersama ahlul bid'ah. Yang kedua, dalil tentang jangan melihat dari orangnya, tetapi lihat apa yang dibawakannya, Ustaz. Artinya, tidak melihat orangnya, tetapi lihat apa yang dibawakannya. Selagi masih berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Taib, jazakallahu khair, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Apa hukumnya mujalasatu ahlil bid'ah? Ya. Apa hukumnya duduk bersama dengan ahlul bid'ah? Hukum asalnya mujalasatu ahlul bid'ah, duduk-duduk bersama dengan ahlul bid'ah, hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Karena ketika kita senantiasa duduk bersama dengan mereka, maka di dalamnya terkandung iqrar atau pengakuan terhadap kebatilan yang mereka anut, dan turut berpartisipasi di dalam menambah jumlah mereka. Ya, jadi mereka kemudian akan merasa igtiror, akan merasa apa yang mereka yakini adalah mendapatkan dukungan minimal, dan secara kuantitas kemudian mereka pun akan terlebih, ya akan terlihat lebih banyak, ya. Tetapi tentu larangan ini tidak bersifat mutlak, ya. Bukan berarti kemudian larangan duduk dengan ahlul bid'ah dilarang secara mutlak. Jikalau kemudian di sana ada maslahat tatkala kita duduk bersama dengan mereka, maka itu diperbolehkan, bahkan diharuskan. Terkadang seperti tatkala kita duduk untuk membantah mereka, juga duduk bersama dengan mereka dalam satu majelis, atau ketika kita sekalian hendak mengungkap syubhat dan kebatilan-kebatilan
yang mereka miliki. Namun ini tentunya adalah tidak dilakukan kecuali oleh mereka orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup mendalam dan memiliki kemampuan juga untuk membantah mereka. Ya, bukan hanya memiliki ilmu yang dalam, tetapi juga harus mengetahui tentang bagaimana kaifiat dan tata cara berargumen. Karena sebagian orang dia ilmunya mendalam, tapi dia tidak bisa berdebat, tidak bisa berdiskusi. Ya, ini juga adalah sangat bahaya. Karena ketika kemudian argumennya terpatahkan, dan apabila apalagi jika itu adalah disaksikan oleh orang lain, maka kemudian orang akan berkesimpulan seakan-akan kebenaran berpihak pada ahlul batil. Ya. Sebagaimana kita ketahui misalnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berhadapan langsung melakukan munadharah, debat dengan orang-orang Khawarij. Ya. Sampai kemudian 4000 orang dari Khawarij saat itu adalah kembali bertaubat ke jalan yang benar. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, terkadang juga beliau duduk dengan ahlul bidah untuk membantah mereka. Ya, tentu kita katakan ini adalah hanya khusus bagi para ulama yang memiliki kapabilitas tadi untuk melakukan bantahan dan mengungkap syubhat-syubhat mereka, dan itu tidak diperbolehkan pada orang-orang awam. Ya, tidak diperbolehkan orang awam kemudian duduk bersama dengan ahlul bidah, karena di situ yang ada adalah justru kemadharatan. Ya. Sehingga kita katakan bolehnya duduk bersama dengan mereka jikalau ada sebuah kemaslahatan yang zahir, yang syar'i, sehingga kemudian diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya kita sekalian tidak bisa membantah, tidak bisa juga kemudian mengungkap kebatilan yang mereka miliki, maka kita tidak boleh duduk bersama dengan mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am di ayat 68, wa idza ra'aital ladina yahuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat ada orang-orang yang membahas ayat-ayat kami dengan tanpa ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka berpalinglah dari mereka sehingga mereka membahas pembahasan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ma'ahum ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Ya, adapun kemudian jikalau engkau dilupakan oleh syaitan, maka di saat engkau mengingat, jikalau engkau telah ingat ternyata ini pembahasannya menyimpang, fala taqud ma'ahum, maka janganlah duduk bersama dengan mereka setelah engkau mengingat itu. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin, jangan duduk bersama dengan orang-orang yang zalim. Al-Hasan rahimahullahu taala beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa. Ya, janganlah kalian duduk bersama dengan para pengikut hawa nafsu. Wala tujalisuhum wala tasma'u minhum, dan janganlah engkau duduk-duduk bersama dengan mereka dan jangan engkau dengarkan dari mereka. Ya, ini adalah tentang hukum duduk bersama dengan ahlul bidah. Ya, adapun kemudian yang dimaksud dengan misalnya undur maqala wala tandur man qala, lihatlah apa yang dikatakannya. Ya, bukan kamu lihat siapa yang mengatakannya. Ini adalah menunjukkan bahwa seorang mukmin tetap harus mengambil kebenaran, walaupun kebenaran itu datangnya dari manapun juga. Tapi tidak mesti kemudian kan kita duduk bersama dengan orang-orang yang lebih banyak menyebarkan kebid'ahan atau kebatilan daripada kebenaran yang dia sampaikan. Ya, kebenaran walau datang dari syaitan sekalipun, sebagaimana dalam kisah Abu Hurairah ketika diajari oleh syaitan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur,
Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah bersabda, laqad shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata benar walaupun dia itu pendusta besar. Ya. Jadi mengambil kebenaran dari setiap orang yang mengatakannya tidak berarti kemudian kita mesti mujalasah. Ya. Mujalasah artinya banyak duduk dengan ahlul bidah. Terkadang tentu ada beberapa kemaslahatan. Ya. Dan tentu seorang muslim harus hakim, harus memiliki sifat bijak. Kapan di sana ada kemaslahatan syar'iyah, kapan kemudian dapat menimbulkan kemadharatan. Ya. Maka terkadang duduk bersama dengan mereka adalah seperti kita memperlakukan obat. Ya. Tidak boleh juga terlalu banyak karena nanti overdosis. Ya. Jadi kita hanya duduk bersama dengan mereka jika hal itu dibutuhkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Adapun kemudian senantiasa duduk bersama dengan mereka, maka sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan, wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masih dari hadirin di masjid, kami persilahkan. Naam, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa arti an-nahl itu lebah, Ustaz ya. Ya, pertanyaannya saya ingin tanyakan di sini, apa makna lebah gitu sehingga Allah menamakan lebah dalam surah ini? Itu yang pertama. Terus kedua, ini menyangkut salah satu kepribadian mantan presiden kita B.J. Habibie rahimahullah. Kita tahu bersama bahwa selepas meninggal istrinya ya, ada luka mendalam ya, artinya dia sangat kehilangan istrinya ya. Apakah ini adalah sikap yang berlebihan atau lebay gitu ya istilahnya. Jadi dia sangat ya, sampai diabadikan dalam sebuah film lah, film gitu Ustaz ya. Ya, karena akhirnya juga nanti ini dikait-kaitkan bahwa ya seharusnya kita itu ya idealnya cuma punya satu istri ya. Dan ya sikap kita itu bagaimana, sangat mencintai istri. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, amma ba'd. Surat yang mulia ini dinamakan dengan surat An-Nahl yang artinya adalah lebah. Ya, ini adalah diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat yang mulia ini. Tepatnya di ayat 68 dari surat An-Nahl. Ya. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Ya. Thumma kuli min kulli samarat. Lalu makanlah dari tiap macam-macam buah-buahan. Fasluki subula rabbik, dan tempuhlah jalan-jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Ya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, dan seterusnya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ini? Ya, biidznillah taala akan kita bahas di pembahasan ayat 68 dan 69 dari surat yang mulia ini, sehingga kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan lebah sehingga kemudian mengabadikan ya jenis hewan ini sebagai salah satu nama dari Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian yang kedua ya, wallahu taala alam, tentu berbagai macam cara orang mengenang sosok figur seseorang
baik itu dengan tulisan, dengan dokumentasi, film atau foto dan lain sebagainya. Ya, tentu selagi kemudian dia itu adalah mubah dan tujuannya benar, hukum asalnya sebenarnya juga mubah gitu. Namun terkadang tentu tidak luput dari berbagai macam catatan. Jikalau kemudian dalam film tersebut misalnya ada hal-hal yang menyimpang dari syariat, maka tentunya adalah tidak kita benarkan, dan sebagiannya saya yakin adalah lebay, bukan lebah tadi ya, berlebihan ya. Dan tentu di sana juga mungkin dapat dipahami oleh sebagian orang bahwa idealnya seseorang itu hanya memiliki seorang istri saja misalnya. Kalau seandainya itu yang juga disebutkan dan ada semacam kriminalisasi gitu ya terhadap misalnya hukum poligami yang itu ada diperbolehkan dalam Islam, saya terus terang belum pernah menonton film itu, baik secara umum atau sebagiannya ya, belum pernah menontonnya kecuali hanya iklan-iklannya saja yang lewat begitu ya. Tetapi ala kulli hal, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan bagi kita sekalian untuk menikah lebih dari satu istri, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba, maka nikahilah oleh kalian dari para wanita yang baik itu dua atau tiga atau empat, dan apabila kalian khawatir untuk tidak berbuat adil, maka cukuplah satu saja ya, cukup satu. Jikalau kita khawatir tidak berbuat adil ya, maka bisa dicoba terlebih dahulu. Dicoba dalam artian kata, setelah kita menikah dengan seorang istri, apakah kita sudah merasa bisa mengayominya gitu ya. Apakah dengan seorang istri itu adalah kita sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sudah bisa memimpin dia dan anak-anaknya gitu. Jadi percobaannya bukan langsung dengan dua, karena sebagian ibu makanya harus kita coba dulu, berarti kita poligami dulu baru kita tahu adil atau tidak. Enggak, percobaannya adalah pada satu itu. Kalau seandainya antum pada satu ini adalah sudah berhasil, baru kemudian antum ya menempuh yang kedua. Tapi kalau satu saja antum masih kewalahan ya, masih repot, belum kemudian berhasil dalam rumah tangga, maka kemudian jangan melakukan lompatan ya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian kita beralih ke pertanyaan pesan singkat dari 0823-9328 sekian-sekian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah memberikan pinjaman kepada orang lain ini merupakan sedekah? Dan apakah bila orang tersebut menunda pembayaran utang yang kita berikan, kita akan terus mendapatkan pahala sampai dia melunasi utangnya? Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Taib. Memberikan utang kepada orang lain memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hal itu telah disabdakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari hadis Buraidah ibn Husayb atau ibn Husayb radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anzara mu'siran falahu kullu yaumin misla sadaqah. Barang siapa yang memberikan tangguhan waktu kepada orang yang berhutang kepadanya, maka baginya setiap harinya memiliki nilai sedekah. Itu berarti kan luar biasa. Oleh sebab itu Syekh Saleh Fauzan kalau tidak salah dalam kitab Mulahas Fikih beliau menyebutkan bahwasannya memberikan utang itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Ketika kita bersedekah ya, terkadang kita memberikannya pada orang yang salah,
kadang tepat, enggak tepat sasaran gitu kan. Kita berikan sedekah, terkadang orang yang nerimanya enggak tepat. Tapi kalau kita memberikan utang kepada orang yang membutuhkan, itu mesti tepat sasaran karena dia membutuhkan, makanya dia pinjam. Ya. Pahalanya coba kita lihat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan tangguhan waktu kepada seorang yang kesulitan dalam membayar utang, falahu kullu yaumin mislahu shadaqatan, maka baginya akan mendapatkan pahala semisal nilai utang tersebut setiap hari. Ada orang, ya, ada orang enggak bisa bayar utang sama kita, 1 juta rupiah. Kita berikan tangguhan waktu 1 minggu, 7 hari berarti. Maka setiap hari itu kita terus mendapatkan nilai sedekah 1 juta. Coba, itu kan fadilahnya sangat besar, lebih besar daripada jikalau kita hanya sedekah 1 kali. Ya, sedekah 1 kali saja berakhir. Tapi kita memberikan tangguhan waktu setiap hari dari waktu yang diberikan itu adalah bernilai pahala semisalnya, yakni semisal apa yang kita utangkan. Akhirnya kemudian Buraidah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sami'tu kataqul, wahai Rasulullah, saya telah mendengarkan Anda mengatakan, man andhara mu'siran falahu kullu yaumin mislaihi sadaqah. Ya, barang siapa yang memberikan tangguhan waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang, maka baginya akan mendapatkan pahala sedekah semisalnya. Qalalah, ya Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, kullu yaumin mislahu sedekah qabla ayyahillad dain, maka setiap hari dia terus akan mendapatkan pahala sedekah seperti nilai harta yang dihutangkan sampai kemudian dia membayar utang. Ya, fa idza halla, apabila kemudian datang tiba waktunya untuk membayar utang, fa anzara, namun kemudian tiba-tiba sudah tempo tiba waktu untuk pembayaran, dia belum apa namanya bisa melunasi, maka apa kata Rasulullah SAW, ya, fa anzara falahu kulla yaumin mislaihi sadaqah, apabila kita memberikan tambahan waktu karena dia kesulitan, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipatnya sebagai sedekah. Jadi setiap harinya bukan lagi 1 juta, tapi 2 juta. Ya, orang pinjam tadi 1 minggu, katanya pinjam uang 1 minggu, udah kita kasih 1 juta. Sudah jatuh tempo 1 minggu, belum juga dia bayar. Akhirnya kemudian saya kasih tempo lagi 1 minggu lagi. Di minggu pertama setiap hari kita mendapatkan 1 juta pahala seakan kita bersedekah 1 juta. Di pekan keduanya setiap harinya kita seakan bersedekah 2 juta. Ini adalah merupakan fadilah yang sangat besar, ya, bagi mereka yang memberikan, ya, hutang kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Abu Naila di Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, batas sahur itu ketika azan subuh dikumandangkan. Kalau subuh di daerah kami itu pukul 4.30 misalnya. Namun ada sebagian masjid yang baru pukul 4.15 menit sudah dikumandangkannya azan. Apakah saya batal puasanya jika tetap makan sampai waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu pukul 4.30? Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang dijadikan acuan itu adalah terbitnya fajar shadiq, bukan azan. Karena azan di negeri kita pada umumnya tidak konsisten. Memang salah satu tanda terbitnya fajar shadiq itu azan subuh dikumandangkan. Cuman yang menjadi masalah, azan di negeri kita itu tidak konsisten, para muazin tidak konsisten. Dan pada umumnya jadwal yang ada juga terlalu cepat, kurang lebih sekitar 20 menit dari waktu yang ada dalam
jadwal sholat abadi. Karena ketika dilakukannya penetapan jadwal sholat abadi, banyak dari kalangan para ahli ilmu falak saat itu adalah bukan dari para penuntut ilmu syariah, sehingga yang dihitung itu adalah bukan fajar shodik tetapi fajar kadhib. Oleh sebab itu, apabila kita melakukan tahqiq penelitian langsung ke lapangan, saya tidak tahu kalau di Kebumen masih kelihatan fajar apa enggak gitu, tapi kalau di Kendari itu masih kelihatan fajar, kapan fajar terbit. Dan hasil dari penelitian kami di sini di Kendari, ketika pergi ke pantai melihat langsung fajar itu sudah terbit atau belum, itu selisihnya kurang lebih 20 menit. Ya, fajar terbit lebih lambat daripada waktu yang telah ditetapkan pada jadwal-jadwal sholat pada umumnya. Sehingga sebenarnya ketika azan sudah dikumandangkan, kalau seandainya fajar belum terbit, maka masih boleh makan, masih boleh minum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadhi minal khaitil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Maksudnya sampai benar-benar terbit fajar, fajar shadiq. Wallahu ta'ala alam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan terakhir dari 0852-4152 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan dan kita masih sadar, apakah boleh kita berwasiat kepada anak cucu kami agar penyelenggaraan jenazah kami nanti diserahkan kepada ikhwan yang senantiasa tegak di atas sunnah di dalam mengurus jenazah dan juga dikuburkan di kuburan Islam yang ada di kota kami. Jazakumullah khairan. Nah, diperbolehkan dan itu adalah semestinya dilakukan. Wasiat seperti itu diperbolehkan walau kita dalam keadaan sakit keras yang dapat menghantarkan kematian. Wasiat yang tidak diperbolehkan dalam kondisi seperti itu adalah wasiat yang berkenaan dengan harta. Itu tidak diperbolehkan karena akan membahayakan waris. Kalau kita mau berwasiat tentang harta kita setelah kita meninggal nanti, maka berwasiatlah di saat kita sehat. Jangan kemudian terlambat, karena kalau kita sudah sakit yang cukup serius, ya dalam keadaan sakaratul maut, lalu kemudian kita baru berwasiat bahwa sebagian atau sepertiga dari harta saya misalnya dipakai untuk pembangunan di Islamic Center Mu'adh bin Jabal, itu wasiatnya tidak diterima karena itu akan membahayakan ahli waris. Ya, tetapi berkenaan dengan pengurusan jenazah dan lain sebagainya, maka itu adalah sebuah wasiat yang diharuskan. Ya, oleh sebab itu seyogianya wasiat yang berkenaan dengan harta itu adalah sudah dilakukan ketika kita sekalian masih dalam keadaan sehat wal afiat. Ya, wallahu ta'ala alam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas dars serta jawaban dari pertanyaan di pagi ini. Ikhwatan iman azan ya Allah wa iyyakum. Demikianlah kebersamaan kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar di ayat ke-42 dari surat An-Nahl. Bismillah taala, lanjutannya kita akan simak di pekan yang akan datang. Kami mohon maaf bagi para pendengar serta pemirsa yang melayangkan pertanyaan di inbox kami, tidak dapat kami ajukan seluruh pertanyaan untuk kita peroleh jawabannya. Semoga esok dalam jurnal interaktif kembali kita dapat mengajukan pertanyaan ini kepada narasumber kita untuk kita peroleh jawabannya. Demikian ikhwatal iman azani Allah wa iyakum, kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.